Persoalannya yang kita nak tanya kepada pihak keselamatan, kalaulah MB Kedah tersasul dalam ucapannya berkaitan dengan Sultan Selangor, terus pukul 3 pagi serombongan polis mengambil tindakan dengan tegas. Jadi yang ini ni dah banyak kali dia buat statement yang menggugat 3R, 3R. Ya, 3R yang digembar-gemburkan baru-baru ni. Nampaknya tidak ada apa-apa. Cukup dengan sekadar minta maaf. Dan ini akan memberikan ruang kekebalan kepada mereka untuk mereka melakukan lagi dan lagi dan lagi. Cukup minta maaf je selesai. Tak perlu dipanggil, tak perlu disiasat, tak perlu dia apa. Jadi ini kita dipahamkan pihak keselamatan pun ada bersama kita. Jadi kita minta biarlah fair undang-undang ini supaya berlaku keadilan dalam undang-undang. Sebab itu kita menuntut, gabung menuntut supaya Akta 3R ini, pemimpin ni kena disiasat. Terus dia buat Akta Hasutan 1948 dan juga 3R. Mesti diambil tindakan. Kalau Menteri Besar Kedah boleh diambil tindakan, cuma tersasul saja bercakap. Apa hal yang benda yang berganti berkali-kali dikeluar kenyataan yang menggugat Islam dan perasaan kaum apa agama yang dijamin dalam perlembagaan agama persatuan agama Islam ini dicabar dan dirobek-robek. Sedangkan tidak ada tindakan yang tegas dibuat. Jadi kita melihat ini adalah undang-undang double standard. Kalaulah pihak keselamatan KDN tidak bertindak tegas dengan anasir-anasir ini, seperti mana yang disebutkan oleh pengerusi gabung tadi, bahawa ia akan menimbul kemarahan, keresahan, dan ini akan boleh menerbitkan lagi apabila titah tuanku seolah-olah dilanggar atau tidak dipedulikan, sebagaimana kes Sainbot Tuan Jawi di Pahang, titah tuanku Sultan Pahang dicabar di mahkamah. Dan begitu juga di sini, bila titah tuanku telah berkata, maka tidak ada lagi orang yang boleh menyanggah. Jadi kita nak minta supaya mungkin suatu ketika dulu PM kita mengeluarkan kenyataan, saya pun tak tahulah dalam Malaysia kini ni, bahawa orang bukan Islam ada hak untuk membahaskan undang-undang syariah. Jadi kalau benda ni benar, saya minta PM tarik balik atas taat kepada tuanku. Sebab bukan bersumpah dengan pemimpin DAP, PMX bersumpah dengan di depan Yang Tuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau tidak, dia kena makan di sumpah di sendiri. Sebab wajib atas tuanku memegang sebagai pemegang tertinggi taruh agama, agama Islam ni di bawah kuasa tuanku. Lebih-lebih lagi Sultan Selangor selaku pengerusi majlis MKI. Maka tidak boleh sebara dicabar. Bila tuanku dah kata orang bukan Islam hormati dan tak ada hak, jangan ada pemimpin pula kata ada hak. Ini yang memberi lesen kepada dia seolah-olah boleh cabar titah tuanku. Apakah tidak ini adalah perkataan derhaka? Perbuatan derhaka. Maka sebab itu, kita bila tuanku dah campur tangan, tuanku ni campur tangan majlis raja-raja ni, tuanku bukan je dia selalu campur tangan hal pentadbiran kerajaan. Biasa PMX dengan esko-esko dia lah buat apa menteri-menteri dia. Tetapi bila dah menggugat hak tuanku sendiri, hak agama yang dia sumpah sendiri, hak rakyat beragama Islam yang wajib tuanku pelihara dan jaga, maka tuanku kena bersuara. Kalau tidak, dia bersumpah, dia dituntut oleh Allah terhadap sumpah dia nanti. Maka oleh kerana PMS dan menteri-menteri yang nak menjadi menteri angkat sumpah depan tuanku dengan nama Allah, wallahi wabillahi wa ta'alai, untuk menjaga agama, bangsa dan tanah air ini, maka mereka wajib menunaikan sumpah dia. Jangan cross apa yang tuanku dah tegaskan. Dan ini yang kita minta. Akta yang 3R itu jangan digunakan untuk kepentingan politik. Sebagaimana dulu ISA pernah digunakan, disalahgunakan. Kita tak mau buat akta untuk orang tertentu, lepas tu orang tertentu lepas. Ini akta apa? Begitu juga dengan titah tuanku. Kita semua diajar taat kepada tuanku. Masuk dalam rukun negara. Kita taat kepada raja dan negara. Tetapi siapa yang langgar? Pemimpin yang dilantik. Jadi, wakil rakyat, ahli parlimen. Mereka yang langgar. Mereka mendidik rakyat untuk derhaka kepada tuanku. Sebagaimana adun trust.
terang-terang siapa titah tuanku di Pahang, di Rauh. Jadi sebab itu kita tidak mahu benda ini berulang. Kerana dia bukan saja melanggar dari segi agama, tapi raja-raja Melayu sebagai payung agama kita. Payung negara, payung negeri. Dan undang-undang di dalam Dun-Dun dan juga di parlimen yang berkait dengan Islam mesti dibahaskan oleh orang Islam di bawah kuasa tuanku, Majlis Raja-Raja Melayu sebagai pemegang tertinggi, tetap pemegang taruh agama. Tidak perlu melibatkan pakar yang kata pakar, pakar apa? Tak ada pakar, kita pun tak pernah campur hal agama Buddha lah. Ada orang Islam, pakar daripada orang Islam pergi campur hal apa perundingan agama, apa perundangan agama Buddha. Ada campur perundangan agama Kristian. Kita tak pernah campur lah agama lain. Tetapi mereka senang-senang aja nak campur semua urusan kita. Bahkan ada masjid-masjid yang memanggil orang bukan Islam duduk menyampaikan bantuan di rumah Allah. Kita tak boleh ajar begitu. Kita tak boleh didik sebab kita dah di-separate bidang melalui perlembagaan negara. Hak kita, lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu. Agama kami, agama kami. Kita tak mengganggu masing-masing. Jadi sebab itu kita nak di atas nak keadilan undang-undang. Kita nak minta Enggih ni tolong pihak polis tangkap. Dan siapa saja pemimpin DAP lepas pada ni, dan bukan DAP sajalah, yang bukan Islam, yang mengganggu hak orang Islam, mengganggu atau cuba dahaka pada raja, tangkap dan dakwa. Ini tuntutan kami. Terima kasih.